termasuk yang ada apa namanya, ada besar kota benda, jadi semua kerja sama. Oke, kita buka semua hari ini. Oke. Benda clear ya, kita buka berarti clear ya? Clear Bu. Oke. Kita tunggu suratnya, siap Bu. Sekarang yang ada barat, ada nggak yang di Amri Jubelkan? Hidupnya berkumpulan, ada mobil, ada motor, bu. Ya. Oke, Itu IT, yang, ya. Yang graduasi 4, ya. Terus yang habis komponen 12, ya Pak, pendamping tolong bantu. Itu yang habis komponen karena sudah selesai anaknya. Ya, Bu. Tapi masih miskin. Ya, masih miskin, Bu. Tidak bertransaksi, Bu. Iya. ATM tidak bertransaksi. Iya.
sebagai bentuk pengaturan sosial untuk menginstruksikan melakukan pemblokiran atas bantuan KPM PKH tahap 1 dan 2 yang pemanfaatan dananya itu belum bertransaksi, belum dimanfaatkan gitu. Oke, kita buka hari ini. Jadi surat penuntut dari siap, kita mungkin kan tidak ada masalah kan? Dan di sini tidak ada masalah kan? Tidak, tidak. 185 apa ya di kita? Saya kirim surat Pak ke Bapak, kita kirim surat ke Bapak ke kabupaten tolong dicek. Sudah terima tuh suratnya dari kita. Kok kita menanyakan kenapa tidak dilayakkan, non eligible kan? Kenapa? Kirim bu. Ya, oke. Makasih bu. Sebenarnya kami sudah menempuh beberapa jalan untuk melakukan regulasi karena memang mereka tidak layak. Mas ada satu syarat. Tidak layaknya kenapa? Ada yang sudah mampu, ada yang sudah mampu. Cuma begini bu, di peraturan menyebutkan bahwa itu harus ini melakukan tanda tangan kesediaan regulasi. Regulasi. Benar. Regulasi. Regulasi. Karena OP yang tidak dicukupin, Bapak bisa diusulkan yang baru. Siap. Yang ada tidak mampu. Siap. Ya. Siap. Oke, clear. Karena siap. Dia mampu. Tidak apa-apa. Siap. Gak harus kita carakan. Siap. Ah, yang tujuh, yang komponennya habis, Pak. Itu lansia atau itu? Lansia. Thank you.
Bangunkan. BSI ada di atas bangun itu. Ada berapa? Oke. Kira-kira apa, Pak? Alamatnya nggak jelas atau apa? Iya, alamatnya nggak jelas. Jadi, mestinya daerah yang bangun. Karena memang alamat di Duncapet itu memang ya kadang-kadang memang nggak jelas. Nah, yang penting itu kan daerahnya. Jadi nggak ada alamatnya RT, nggak ada RW-nya. Hanya ada nama desanya saja. Maksud saya orangnya tuh terdata gitu. Tidak terdata. Nah, kenapa ada di data kependudukan? Pak, kalau itu fiktif, itu nggak ada di data kependudukan. Data ini sudah ada dengan data kependudukan. Kalau Bapak ngomong A, saya akan cek di data saya dan saya bisa tunjukkan. Salah Bapak. Jadi data yang semua sekarang ini itu sudah cocok dengan data kependudukan. Inilah makanya itu, kita ada 170. Iya, jadi pertanyaannya adalah Pak, kan gak mungkin orang itu gak terekam di kamar sahal itu, Pak. Terekam di data KTP, kependudukan. Terus orangnya jahatnya itu kan gak mungkin. Mungkin orangnya merantau, oke. Tapi bahwa orangnya ada. Jangan ngomong gak ada loh Pak, ada terekam. Dan serius, nanti tak cari satu-satunya. Jangan gitu lah. Terus siapa yang usulkan ini juga? Yang usulkan kan bukan kami, Pak. Mana tahu kami. Ayo, gimana kalau tidak berbedanya? Apa itu nanti saya ingin berbedanya. Masalahnya banyak sekali. Ini yang belum masih proses distribusi 1.300, terus yang tidak terdistribusi 500. Pak Bapak bisa gambarkan nilainya Bapak kayak apa? Wajah besar sekali. Saya tahu lah yang Indonesia besar. Maksudnya kondisinya gimana? Orang sulit apa gitu, nanti saya coba pecahkan. Ini tahu besar Pak, Indonesia yang besar Pak. Bapak ini, Bapak ceritakan bumi sulit, orang-orang misalkan dari atas gunung harus turun atau nyebrang pantai. Bapak ceritakan, nanti saya akan coba carikan solusinya. Gak aku tanya aja waktu akan bisa satu-satu solusinya. Waktu Pulau Aceh itu di mana mau berikannya? Di apa namanya, di balai desa bila. Kalau kita ada namanya UNASA, ya balai desa itu seperti kalau masalah lumayan besar, kita panggilkan orang. Saya tidak ngomong seperti tempatnya di mana saat di Pulau Aceh, tahu tidak? Kalau nggak tahu ya jangan ngomong. Balai desa bila. Di balai desa ya, kalau dia betul di balai desa, oke? Okay? Pertanyaan aku lagi, Mbak Korda, tolong dijawab. Penduduk terakhir ke balai desa itu berapa jauh? 20 kilo. Dari balai desa ke tempat terjauh 20 kilo. Belum. Hanya 49, Bu. Berapa? 59 itu manusia ya? 79, Ya, gimana Bapak jadwalkan lagi ke sana? Iya, kita jadwalkan. Oke, Pak, Kepala Dinas. Bahkan di beberapa... Oke, Pak. Pak, ini aku sudah bertemu dari Direktur PT POS. Saya dibantu CSR untuk nganter ke... Aceh Besar. Sampai Aceh Besar, sampai ke... Tolong ini demi kita bantu masyarakat. Jangan ada ego masing-masing. Semua harus jadi dari
harus percaya dengan PT POS. Saya dibantu, Pak. Oke, nanti yang 20 kilo bisa diantar oleh PT POS sampai tempat. Ya, saya minta datanya. Yang 79 tadi ya, Pak. Yang belum tersalur, ya. Oke, nanti diserahkan. Tolong saksinya kepala dinas. Saksinya kepala dinas. Untuk menyaksikan penyerahan ini, proses penyerahan dari PT BSI ke PT POS, ya. Kepala dinas. Ya, nanti dibantu oleh PT POS nganter sampai ke penerima manfaat, ya Pak. Oke, clear, sudah, ada besar. Yang Pulau Aceh. Ibu, kalau mungkin dananya itu dibantu dulu. Lagi dibantu untuk penumpang juga itu. Karena kan kompensasi pelatnya itu susah. Ya, penumpang. Yang 565 yang tidak terdistribusi itu semuanya diserahkan dari. Ya, artinya kan ini hanya. Sudah. Yang 565 kan 565 tidak terdistribusi ya, Pak. Apa sih? Ya, kan? Katanya. Itu harus naik apa ke sana? Itu. Kalau dia ngambil uang harus
Bapak jangan lupa bahwa ini semua benar ini. Ya, ibu. Ya, ya, jadi begitu. Ya, tak putuskan, dong. Jadi berangkat, itu ada lagi, masih. Ada lagi. Ada itu ya. Oke, Pak. Bawa uang, sudah bersama ya. Bagi kartu sekaligus bawa uang. Masih, Pak, 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi, Bapak-Bapak. Kalau ada bantuan lagi, Bapak bawa uang sekalian ke sana. Gimana memang gak ada ATM-nya? Kalau dia mandonya dari mana? Ini gak adil. Terimanya cuma 600 ribu, keluarnya 500 ribu. Gak adil kan, Pak? Ya, apa-apa lagi, Nak? Bapak kok iran-iran dia saya? Kenapa? Yeah.